Komik Alkitab Anak, Nuh membuat Bahtera. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 7 ayat 1-24. Zaman dahulu, sebanyak manusia membuat jahat dan Tuhan ingin menghapuskan manusia di bumi. Tetapi Nuh adalah orang baik. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah perahu yang besar. Bapak Nuh mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Lalu mereka semua bekerja sama membuat bahtera sesuai seperti ukuran yang Tuhan berikan. Setelah bahtera selesai dibangun, masuklah Nuh dan istrinya, 3 anak dan 3 istri anaknya. Bapak Nuh mengambil 7 pasang binatang halal dan mengambil 1 pasang binatang haram. Kemudian datanglah air bah dan hujan lebat selama 40 hari memenuhi bumi. Bapak Nuh dan keluarganya memelihara semua binatang yang ada di dalam bahtera. Setelah semua manusia dan binatang mati terkena air bah, maka hujan lebat pun berhenti. Bahtera itu berhenti di pegunungan Ararat, dan air bah menjadi semakin surut. Bapak Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati untuk melihat apakah air sudah berkurang. Setelah semua tanah di bumi menjadi kering, Bapak Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Semua binatang juga keluar dari bahtera untuk berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan tidak akan menghapuskan manusia lagi. Ayat hafalan. Jika pelangi itu ada di awan, aku mengingat perjanjianku. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 16.